Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Aqil Sirat, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2020. Tahun yang penuh kebahagiaan, berkat Tuhan, kesehatan, kesuksesan, dan kedamaian. Kung Si Facai. Dengan harapan, semoga di masa yang akan datang, bangsa Indonesia semakin menjadi bangsa yang bermartabat, berbudaya, disegani, dihormati oleh bangsa-bangsa seluruh dunia dengan memperkuat solidaritas sesama anak bangsa, lintas budaya, lintas suku, lintas agama. Itulah bukti bahwa bangsa Indonesia, bangsa yang berbudaya, menjunjung tinggi perbedaan dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Sekali lagi, selamat tahun baru Imlek, Kong Shufa Chai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.